diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuasa ikhtiar untuk menggerakkan anggota badannya, bahkan memindahkan sesuatu, memindahkan kitab daripada satu tempat ke tempat yang lain atau barang apa saja. Manusia punya kuasa ikhtiar. Akan tetapi di dalam kuasa ikhtiar, usaha, pilihan, manusia itu sendiri tidak memiliki kuasa mutlak. Manusia tidak memiliki kuasa memilih yang mutlak atau tidak memiliki keupayaan yang mutlak, akan tetapi terhad. Contohnya, manusia tidak dapat mengelak penyakit bila mana datang. Manusia juga tidak boleh mengangkat penyakit bila mana dia suka. Manusia tidak dapat memilih dirinya untuk menjadi kaya atau miskin. Berapa banyak orang berusaha untuk menjadi kaya, tak kaya-kaya. Berapa banyak orang berusaha untuk membahagikan duitnya, tapi tetap kaya, tak miskin-miskin. Dan di situ ada keterbatasan manusia di dalam keupayaannya, dan ianya adalah bahagian daripada rahmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia ketika manusia mempunyai batas dalam kemampuan. Seseorang itu kalau tidur, dia tidak dapat kontrol pernafasannya untuk bernafas atau tidak bernafas. Kalau masih jaga macam ini, dia boleh tahan nafas, dia boleh bernafas, dia punya usaha, dia punya kekuatan untuk tahan nafas atau untuk bernafas. Tapi kalau tidur, kalau pernafasan ini diberikan mutlak oleh Allah kepada manusia untuk menggunakannya, maka di sini macam mana dia bernafas kalau dia tidur sementara dia tak sedar? Kalau detak jantung ini dikontrol oleh manusia sendiri, macam mana nak kontrol kalau dia berada dalam keadaan tidur? Kalau gerakan al-kilyah ini apa namanya, ginjal, kidney, kalau ianya adalah kerja manusia suruh kepada ginjal untuk bekerja, macam mana nak bekerja, berhenti bekerja atau bekerja saat dalam keadaan tidur? Idzan, dalam keterbatasan kemampuan dan keupayaan manusia, ada rahmat dan kebaikan kepada manusia itu sendiri karena manusia tak mampu punya kuasa mutlak, termasuk kepada badannya sendiri. Idzan, ketika Allah berfirman qul atau wahwal qahiru fauqa ibadih, Allah itu yang mempunyai kuasa mutlak terhadap hamba-hambanya, bermakna tiada yang punya kuasa mutlak kecuali Allah. Manusia punya kuasa, tapi terhad.